Yang jelas proses Ferdy Sambo pemeriksaan sudah mendekati penyelesaian. Kita sudah melaksanakan koordinasi berkas untuk segera diselesaikan terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada, karena berkas sudah kita kirim. Tinggal kita menambah beberapa yang kemarin kita tetapkan untuk obstruction of justice. Tentunya ini sekarang sedang berproses, tapi untuk kasus utamanya Pak FS sendiri saat ini sudah mendekati lengkap ya. Tinggal kita lihat minggu depan kalau sudah dinyatakan oleh jaksa selesai, artinya berkas sudah bisa kita limpahkan. Sementara yang lain terkait dengan obstrak dan kasus-kasus yang memang saat ini sedang berproses akan menyusul kemudian.